Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kali ini saya bersama dengan seorang seniman, seorang pelukis, yaitu Teguh Wiyatno. Ini salah satu karyanya, dan saya akan menunjukkan berbagai karyanya yang lain berikut ini. Itu karyanya, medianya cat air tetapi dapat untuk membuat lukisan secara realistik. Tetapi yang istimewa, Pak Teguh Wiyatno ini tidak sekedar mahir melukis, tidak sekedar ahli melukis, tidak sekedar seorang pelukis yang lukisannya selalu dikejar-kejar oleh kolektor. Tetapi Pak Teguh Wiyatno ini juga seorang ustad, maka kita panggil sebagai Ustad Teguh Wiyatno, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Ustad Teguh Wiyatno ini sedang menyampaikan kajian. Nah, kira-kira nanti mau menyampaikan apa, Pak Teguh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya akan menyampaikan kajian dengan tema syariah Islam, yaitu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang itu harus diterapkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih. Oke, mari kita ikuti kajian Ustaz Teguh Wiyatno. Tetapi dari tadi kita belum membahas lukisannya. Mungkin sekarang sedikit tentang lukisannya. Bagaimana Pak Teguh bisa melukis cat air tetapi bisa demikian realistik, itu gimana ceritanya, Pak Teguh? Ini lukisan saya ini bergaya surrealis. Surrealis itu dari istilah sur itu tidak, realis itu nyata, berarti tentang sesuatu yang tidak nyata atau alam yang tidak nyata. Kalau ini salah satu contoh lukisan saya berjudul tentang penjaga kebusukan. Ini kan sesuatu yang busuk di sini saya gambarkan, entah ini buah, sesuatu yang busuk. Ini kan bukan real busuk dari buah itu, tapi suatu keadaan yang busuk. Dimaknai metafora, ya. Di sini saya menggunakan apa simbol-simbol menggambarkan bahwa keadaan yang serba busuk ini, yang bahkan bentuknya sudah tidak karu-karuan dan baunya tidak karu-karuan, itu masih ada para penjaganya yang ingin kebusukan itu tetap kekal. Nah, di sini ada orang yang berjubah, ada orang yang memakai bayonet, terus ada juga orang yang berdasi, kepalanya batu, ada kukunya, itu kan simbol intelektual, tapi intelektual yang menyukai kebusukan. Yaitu, sebenarnya kebusukan itu sudah mau jatuh, tapi karena penjaga-penjaga ininya, dia kebusukan ini masih bisa bertahan. Oke, ternyata kontennya, isinya luar biasa. Jadi bentuknya sangat artistik, luar biasa, isinya juga luar biasa. Oke, marilah kita ikuti kajian Ustaz Teguh Wiyatno. Alhamdulillah, tadi Ustaz Deni sudah memberikan materi yang pertama tentang kajian yang luar biasa. Yang saya tahu dari Ustaz Deni itu memang semangatnya ya, beliau itu kalau mengisi itu semangatnya selalu berapi-api. Ini saya dapat materi yang kedua tentang syariah, tapi tadi sudah beberapa itu diterangkan Ustaz Deni. Sebenarnya itu juga masuk ke syariah juga, tapi tidak apa, nanti saya ulang sedikit. Materi ini tanggalnya 19 Maret 2017, ya. Saking seriusnya saya menyiapkan ini, tadi menyiapkannya dari tahun 2017. Lupa saya ini, nanti udah 2 tahun saya persiapkan ini, saking seriusnya. Yang kedua adalah tentang syariah. Kalau tadi Pak Deni sudah memberikan
tema yang pertama tentang apakah sang pencipta itu ada. Ternyata beliau mengulas bahwa sang pencipta itu ternyata ada berdasarkan dalil akli atau dengan pemikiran. Nah, kalau sang pencipta itu ada, lalu tujuan hidup manusia itu apa? Apakah setelah kematian itu ada kehidupan? Hidup ini untuk apa? Ini kalau di dalam Islam ini disebut dengan Qudratul Kubro atau pertanyaan besar kehidupan. Dan menjawab pertanyaan ini ternyata bukanlah hal yang mudah. Kalau ustadz sekalian atau rekan-rekan sekalian itu pernah dengar cerita ada seorang miliarder yang dia itu uangnya itu sudah banyak sekali sampai habis duit kalau orang Jawa itu, karena dia saking bingungnya menjawab pertanyaan ini, akhirnya kan ada kisah seorang miliarder itu dia hidupnya malah dibuat, ya kan? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Atau mungkin kalau jenengan itu pernah dengar artis yang sangat cantik, Marilyn Monroe, ya kan? Dia kurang apa? Fisiknya cantik, tenar, ya kan? Kekasihnya cakep-cakep, ya kan? Kalau dibandingkan dengan saya, 11-12 itu kan cakep-cakep kekasihnya. Terus hidupnya akhirnya gimana? Bunuh diri kan? Dengan menelan pil, ya kan? Buat tidur, kan? Berarti gagal juga menjawab pertanyaan besar manusia ini. Atau mungkin kalau saya tadi mengharap Pak Radib dan teman-temannya itu yang mantan apa grup metal itu datang. Kalau saya cerita tentang itu Kurt Cobain, dia adalah seorang tokoh musik grunge rock. Itu kan dengan menciptakan lagu dengan dua kunci saja, akhirnya seluruh dunia menjadi hits. Ya kan? Kemudian dia dikatakan seorang musisi yang jenius. Jadi kan musisi yang jenius. Tapi akhirnya apa? Dia mengakhiri hidupnya itu dengan memasukkan pistol ke mulutnya. Ya kan? Berarti menjawab tujuan hidup ini, orang-orang seperti tadi itu tidak berhasil. Jadi menjawab tujuan hidup manusia itu untuk apa, ada apa setelah kematian, itu bukan pertanyaan yang mudah. Setelah mengetahui adanya sang pencipta, bisakah manusia mengetahui untuk apa ia hidup? Dari mana ia bisa tahu tujuannya? Ini tadi sudah dijelaskan, saya ulangi sedikit. Nah, biasanya untuk menjawab sesuatu yang sulit atau sesuatu yang rumit itu, kalau ketemu dengan dosen filsafat itu biasanya tambah sulit. Yang untuk dulu saya kuliah di ISI itu kan, saya masuk ISI itu dua kali. 98 saya masuk, kemudian 2001 saya DO, 2002 saya masuk lagi, diterima lagi, tapi dia lagi. Karena mungkin itu tadi tidak bakat ketemu dengan filsafat itu tadi. Nah, untuk hal yang mungkin ini biasanya saya mudahkan dengan analogi agar mudah dipahami. Umpamanya, pernahkah Anda membeli sepeda motor? Ini kebetulan contohnya adalah Yamaha NMAX dengan iklan. Kalau kita beli ini Yamaha NMAX ini biasanya dapat helm ya, tapi jaket juga. Helm sama jaket. Jaketnya kalau biasanya nggak muat nih perutnya. Dapat oli ya kan. Terus dapat BKB plat nomor, walaupun biasanya plat nomor itu molor sampai dalam motornya itu sudah 1 tahun 2 tahun baru plat nomornya baru jadi, ya kan? Yang penting ini buku petunjuk pemilik. Karena kalau tidak ada buku petunjuk pemilik itu biasanya tidak tahu merawat motor itu seperti apa. Nah, pertanyaannya analoginya, apakah sang pencipta juga memberikan buku petunjuk untuk manusia? Bagaimana manusia itu hidup? Bagaimana cara manusia itu menjalani kehidupan? Ternyata banyak yang mengklaim bahwa sang pencipta itu mempunyai buku petunjuk, dalam hal ini adalah kitab suci. Kita tahu ada Bible, ada Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, ada kitab Tripitaka, kalau orang Jawa ada kitab Primbon, ada kitab Baru Lucu, dan semacamnya, ya kan? Mana dari kitab-kitab itu yang pasti benar? Tadi Pak Dhani sudah menjelaskan, tapi saya ulangi sebentar, nggak apa-apa. Apakah Al-Quran adalah buku panduan hidup dari sang pencipta? Apakah benar sebuah mukjizat? Apakah Al-Quran itu benar-benar sebuah mukjizat? Ataukah itu hanya klaim orang Islam saja? Kalau orang Islam yang mengatakan itu mukjizat, ya wajar karena orang Islam. Tapi apakah itu bisa dibuktikan? Nah, mukjizat
ini kita bahas dari mana lugawiyah ya, dari kata ijaz yang artinya itu melemahkan. Ini saya ingin flashback sedikit tentang mukjizat para nabi dan rasul berikut ini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mukjizatnya apa? Biasanya mukjizat itu kan sesuatu yang dianggap agung, yang dihormati pada waktu itu, yang menjadi trending topic pada waktu itu. Di zamannya Nabi Ibrahim itu yang dianggap paling besar, yang paling agung itu adalah api. Orang-orang menyembah api. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim itu apa? Beliau itu melebihi apa yang pada waktu itu orang-orang itu puja-puja. Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar api, ya kan? Bahkan api itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin dan menyejukkan. Ya kan? Kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, ini kan menarik juga, ada itu kan seekor semut itu kan, juga semut yang semut itu walaupun kecil itu membawa air kan, ketika ditanya sama malaikat, kamu itu hanya kecil sekali, air segitu itu tidak akan bisa memadamkan api yang sangat besar gitu kan. Dan semut itu menjawab, walaupun aku tahu air ini tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tetapi ini adalah bukti bahwa aku itu berada di pihaknya Nabi Ibrahim. Nah sekarang kalau ada penista agama, kalau kita itu tidak menunjukkan posisi kita itu di mana, itu berarti kita posisinya itu kalah dengan semut, ya kan? Harusnya kita malu, ya kan? Bukan hanya kita itu tidak memposisikan diri kita itu membela agama, malah justru sekarang itu banyak juga yang memposisikan dirinya itu bersama dengan penista agama. Alhamdulillah, ini tadi. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Mukjizat Nabi Musa itu pada waktu itu yang ngetren pada zamannya Nabi Musa itu adalah sihir. Kan? Orang yang dia itu ahli sihir itu punya posisi politis yang kuat, menjadi orang kepercayaannya Fir'aun, ya kan? Dan Fir'aun itu dikelilingi oleh tukang sihir yang jumlahnya itu mungkin ribuan, ya kan? Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendawai Fir'aun itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berat. Kalau kita kemarin ditanya oleh Ustaz Nurdin, kita sekarang mau berada di pihaknya Nabi Musa atau di pihaknya Fir'aun? Kalau sekarang jawabnya mudah. Karena apa? Karena kita tahu nanti kalau kita ikut Nabi Musa, selamat, nyebrang lautnya terbelah, kita selamat. Tapi coba kalau kita bayangkan ketika kita benar-benar hidup di zamannya Fir'aun, ya kan? Fir'aun punya tentara-tentara. Dia dilindungi oleh tentara sihir mungkin ribuan. Sedangkan Nabi Musa itu dia punya apa? Ya kan? Nabi Musa itu enggak punya apa-apa. Kerjanya hanya penggembala kambing. Senjatanya bukan busur, bukan tombak, bukan panah, tapi hanya tongkat. Kok mau mengikuti Nabi Musa? Itu orang gila kan? Sulit sekali kalau kita memposisikan kita hidup di zaman itu, kita akan memilih berada di pihak Nabi Musa. Itu adalah pilihan yang sangat sangat sulit. Ketika Nabi Musa itu ada perintah Allah untuk mendakwai Fir'aun, ketika masuk ke dalam istananya Fir'aun, kan terjadi apa? Sebenarnya terjadi adu argumen yang sangat bagus itu. Ketika Nabi Musa itu istananya Fir'aun itu kan mukjizat yang pertama kali diperlihatkan Nabi Musa itu kan, beliau itu kan dari tangannya itu keluar cahaya kayak sukli itu kan. Nah, pasar malam itu ada cahayanya itu kan. Fir'aun itu sebenarnya itu udah kagum itu Fir'aun. Wah, cahaya ini kok bisa ketok di cahaya itu kan, berhasil di mana itu kan. Tapi karena bapaknya kesombongannya, itu Fir'aun menolak, ya kan. Kalau kamu kesini itu berarti kamu itu hanya ingin menunjukkan bahwa kamu itu bisa sihir. Kalau seperti itu aku punya penyihir banyak, gitu kan. Terus Nabi Musa berkata lagi, sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tuhan juga tidak kalah pinter. Tuhan juga mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah orang yang bisa menghidupkan dan mematikan juga. Kemudian Tuhan mengundang dua prajuritnya. Mungkin prajuritnya satu bernama siapa ya? Mungkin bernama David, satu bernama Paijo mungkin kan. Kemudian Tuhan mengatakan, Paijo dibunuh, tusuk dia, kemudian ditusuk oleh prajurit satunya, mati. David, aku biarkan hidup. Musa, kau lihat, aku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan manusia. Dan ketika ngomong seperti itu, Fir'aun gak pakai tek. Dia cerdas. Dalam artian apa? Argumennya itu seperti masuk akal gitu loh. Walaupun dia sombong. Terus sekarang itu kan sudah gak cerdas, pakai tek. Aturannya kan gitu. Nah,
karena Nabi Musa itu kan ketika menjawab itu kan beliau kan bingung juga. Kemudian Allah memberi ilham kepada Nabi Musa, katakanlah bahwa Tuhan itu adalah yang menerbitkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkan matahari itu di sebelah barat. Kalau Fir'aun itu kamu memang sebagai Tuhan, lakukanlah kebalikan. Nah, Fir'aun kan nggak bisa jawab gitu. Kemudian, loh kalau kamu berarti benar-benar nantang aku kan, gitu kan? Ya besok kita adu sihir di lapangan di alun-alun, gitu. Di sini mungkin di Mandala Krida, gitu kan? Nah, ketika waktu yang dijanjikan itu terlaksana, kalau di alun-alun diceritakan bahwa tukang sihir Fir'aun itu yang pertama kali melempar tongkatnya. Jadi tukang sihir Fir'aun yang ribuan itu melempar tongkatnya itu ke alun-alun itu. Orang yang tahu sihir, tukang sihir itu melihat tongkat-tongkat dari penjahit Fir'aun itu kayu, itu tongkat gitu loh. Tapi kalau orang yang tidak tahu sihir melihat itu seperti ular, seakan-akan seperti ular. Dan mereka takut, bergidik Nabi Musa juga, sebenarnya juga timbul rasa takut. Kemudian Allah menggelamkan kepada beliau, lemparkan tongkatmu. Kemudian ketika tongkat itu dilemparkan, tongkat Nabi Musa itu benar-benar berwujud ular. Dan tukang sihir pun melihat itu adalah ular. Berarti ini bukan seakan-akan. Ini beyond sihir, melebihi sihir. Berarti ini adalah mukjizat. Dan ular itu bukan hanya ular betulan, tapi mau makan tongkat-tongkat itu. Nah kalau ular itu harusnya makannya kan makan ini kan apa? Arem-arem atau makan. Jadi makan tongkat ya kan? Makan kata atau apa? Berarti kan ini bukan sihir. Yang pertama kali beriman siapa? Itu karena sihirnya Fir'aun ya, kan itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini bukan sihir. Ketika Fir'aun mengancam, loh kamu itu kok tiba-tiba beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, padahal aku belum memberikan izin. Kemudian disiksa dengan dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara bersilang, tapi mereka tetap beriman karena mereka yakin ini adalah bukan sihir. Itu eranya mujizatnya Nabi Musa. Mujizatnya Nabi Isa itu adalah tabib, kedokteran. Dan mujizat Nabi Musa itu melebihi itu. Musa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang berpenyakit kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bahkan dengan apa itu lempung itu bisa membuat burung, ya. Itu melebihi tabib, melebihi kedokteran. Nah sekarang mujizat Nabi Muhammad SAW itu apa? Atau apa yang sedang in atau yang sedang istilah sekarang itu yang sedang tren atau di Twitter itu? Trending topic. Trending topic. Viral itu apa itu? Ketika Rasulullah itu lahir. Ternyata di Arab itu kan sastra, ya kan? Orang yang ahli sastra itu dihormati, kedudukannya itu terhormat. Dan biasanya para juara-juara sastra itu tulisannya itu akan disematkan atau dipajang di Ka'bah, ya kan? Nah, kalau kita lihat mukjizat Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ini membahas sedikit tadi yang sudah sampaikan Pak Deni. Kalau kita lihat Al-Quran itu objeknya, ada Al-Quran itu adalah sebuah kitab atau buku yang berbahasa Arab. Tadi kalau proses berpikir itu syaratnya salah satunya ada objek. Nah, ini objeknya Al-Qurannya itu masih ada, ya kan? Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab. Maka kemungkinannya itu hanya tiga ini. Atau mungkin kalau ada bisa ditambahkan. Yang pertama karena ini buku berbahasa Arab, maka Al-Quran itu adalah karangan orang Arab karena berbahasa Arab, tidak mungkin yang ngarang itu orang Jawa atau orang Cina, ya kan? Kalau yang ngarang itu orang Cina atau orang Jawa berarti sasar ke Arab itu. Atau dua, karangan Muhammad SAW, atau yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang pertama, tadi sudah dibahas Pak Deni, apakah Al-Quran karangan orang Arab? Padahal waktu itu sastra sangat berkembang dan lagi puncak-puncaknya di Arab. Langsung saja Al-Quran itu menantang seluruh orang Arab itu untuk membuat kitab ayat yang tadinya itu 10 ayat kemudian diturunkan lagi menjadi 1 ayat. Dan itu sampai sekarang itu tidak bisa dilawan, atau tidak ada orang yang bisa menciptakan ayat yang seperti Al-Quran, baik dari lafadznya atau kandungan maknanya. Kalau tadi ini Pak Deni membacakan surat Muslim Al-Kahzab ini ya. Ini kalau Mas Romi yang baca Pak Musulan tidak tahu ini. Ayatnya Musulan Al-Kahzab ini bagus sekali Mas Romi. Bacaannya. Tadi sudah dibaca Pak Deni, saya enggak ulangi lagi ya.
Karena kita nggak tahu namanya alfil, mafil, wamatro, kamafil, lahu, zanabun, wabirun, wakutubun, tawil. Itu kan kayaknya enak, itu kan mengalirkan. Tapi artinya ya itu tadi gajah. Taukah kamu gajah, apakah gajah itu? Nah, taukah kamu apakah gajah itu? Ya, berbagai pendek dan berbagai panjang. Maka yang muncul ini kan, om aku ini som. Ya, apa? Gitu kan. Bukan hanya lapatnya, tapi maknanya yang kita dalam Al-Quran itu. Kemungkinan yang kedua, apakah Al-Quran itu karangan Muhammad? Muhammad SAW adalah bagian orang Arab. Jika seluruh orang Arab tidak bisa, mustahil dia yang satu orang bagian dari masyarakat Arab itu bisa. Kalau seluruh orang Arab itu tidak bisa, kok satu orang itu bisa, itu total yang mustahil. Dan beliau itu adalah orang yang umi, ya kan? Tidak bisa baca tulis. Yang kedua, bahasa Quran berbeda dengan bahasa hadis. Orang Arab yang paling tahu bahasa Arab tidak pernah menyebut Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasulullah itu membacakan Al-Quran, dapat wahyu Al-Quran itu dengan beliau ketika membaca hadis itu, ya, karakternya itu beda. Ini juga salah satu pembuktian bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah. Ini, bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa hadis. Bisakah satu orang punya dua karakter yang berbeda selama hidupnya? Ini analogi lagi, pamannya ini Pak Yusuf Kala. Satunya siapa? Jarmo Kuat, iya kan? Jarmo Kuat itu kalau dia acting, dia bisa menirukan cara bicaranya Pak Yusuf Kala. Tetapi apakah selama hidupnya dia bisa seperti itu? Oh, nggak bisa. Ya mungkin di rumah ketika ketemu dengan anaknya, ketemu dengan istrinya, dengan teman-teman akrabnya, dia kembali lagi kan? Jarmo Kuat. Itu Rasulullah enggak? Rasulullah itu konsisten ketika beliau membacakan ayat Al-Quran dengan beliau membacakan hadis itu sampai beliau meninggal itu tetap konsisten seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Ini yang ketiga, bahkan orang Arab yang paling tahu bahasa Arab tidak pernah menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Kita masih ingat kisah tentang Tufail bin Amr ad-Dawsi. Beliau adalah orang di luar Mekah, tapi beliau adalah seorang sarjana sastra. Kalau sekarang itu PhD-nya sastra ya. Kalau orang ahli sastra itu gelarnya apa? Sarjana sastra. SS ya. SS. Kalau isi itu SSN. Sarjana seni. Saya itu kan pinginnya tuh SSM, tapi karena saya nggak lulus-lulus, jadi saya nikah. Saya nikah itu jadinya dapat gelar juga saya SSM. Saya sudah nikah. Tufail bin Amr ad-Dawsi ini kan ketika beliau itu masuk ke kota Mekah, itu kan sama rombongannya Abu Lahab itu kan dikatakan, awas loh, nanti kalau kamu ketemu dengan orang yang bernama Muhammad, tutup telingamu, jangan dekat-dekat dengan dia. Dia itu orang yang bisa menyihir dengan kata-kata. Kalau orang itu sudah bicara dengan Muhammad kemudian mendengarkan kata-katanya, maka biasanya dia akan tersihir dan ikut alirannya Muhammad gitu kan. Kemudian awalnya Tufail bin Amr ad-Dawsi ini mengikuti omongannya Abu Lahab dan teman-temannya. Sampai akhirnya ketika dia berpikir, saya ini sarjana sastra. Saya ini gelarnya itu PhD, ya, PhD sastra. Dan kok saya harus mengikuti Abu Jahal yang dia itu tidak tahu sastra. Gitu kan? Akhirnya kalau saya mengikuti mereka, maka saya bodoh. Ya kan? Kemudian dibukalah buku telinga itu, kemudian beliau oleh Allah dipenungan dengan Rasulullah, kemudian kita berbincang-bincang. Tufail ini mengatakan, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan sastra, itu lebih sastra. Akhirnya Tufail ini masuk ke dalam Islam. Dan ketika ketemu dengan Abu Lahab tadi, wah, sudah kena sihirnya Muhammad. Ya. Padahal Tufail ini sebagai seorang yang ahli, dia tahu bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad itu bukan sastra. Nah, biasanya orang itu kalau argumen itu sudah mentok, nggak bisa jawab, sudah kalah, itu biasanya pikirannya itu kabur, ya kan? Akhirnya orang-orang biasanya menuduh bahwa Nabi Muhammad itu belajar oleh seorang Nasrani yang bernama Jabir. Jadi beliau itu bertemu dengan seorang Nasrani dan diajari oleh orang Nasrani yang bernama Jabir itu, kemudian beliau terinspirasi dengan pembicaraan itu dan mau membuat kitab yang disebut dengan Al-Qur'an. Nah, ini kan argumentasi yang sangat kangkal ya. Dan ini kita jumpai sekarang dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Ketika dikatakan, yang gaji kamu siapa? Nah, gitu kan. Terus yang gaji kamu siapa? Akhirnya kan karena terbantahkan, sekarang kalau yang mengupload video yang menggaji kamu siapa akan kita tuntut. Nah, gitu kan. Seperti itu kan, banyak lagi kan mikirkan seperti itu. Nah, ini juga karena mentok tidak bisa menunjukkan Al-Quran itu
karangan Nabi Muhammad, kemudian menuduh bahwa yang mengajari Nabi Muhammad itu adalah orang orang Nasrani. Itu seperti juga kita bertemu dengan orang Jepang namanya seminggu, ya kan? Kemudian kita membuat kitab berbahasa Jepang yang sangat tebal, apakah mungkin? Ya, satu hal yang mustahil, kalau kita tidak pernah belajar bahasa Jepang. Dan itu juga dipantau oleh Allah dalam surat An-Nahl 103. Nah, ini kemungkinan yang ketiga adalah Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bisa melihat kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Keajaiban Al-Qur'an kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali ya, pokoknya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang bercerita tentang sains, tentang sejarah, tentang biologi, fisika, kebersihan, grafik, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, ini salah satu ayat yang berbicara tentang biologi. Dr. Kate Moore, Presiden AACA. Ini gelarnya banyak sekali, MSc, PhD, PhD, Afsaran itu banyak sekali. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan kehormatan dan bidang sains. Di dalam Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 13-14, di situ Allah berfirman yang artinya, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, maksudnya Allah cerita yang paling baik. Jadi di ayat ini ceritakan bahwa janin manusia itu ketika berumur sekitar 3 minggu itu dikatakan dengan istilah alaqah. Dan orang Arab pada waktu itu tidak tahu alaqah itu apa. Dan ternyata ketika Profesor Kate Moore tadi itu melihat janin yang berusia 3-4 minggu itu dengan mikroskop, ternyata janin itu melekat kepada uterus ibunya dan itu nempel persis seperti lintah. Dan alaqah ini adalah kata yang tepat untuk mengistilahkan lintah itu dalam bahasa Arab. Jadi janin yang umurnya 3-4 minggu itu nempel ke uterus ibunya kemudian menghisap darah dari ibunya. Dan ini tepat sekali ketika Allah menggunakan kata-kata itu. Dan ini baru diketahui oleh terkait Moore itu tadi. Kemudian dia berkata, tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, ya kan? Karena apa yang terjadi di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Tidak mungkin orang yang bernama Muhammad itu punya mikroskop, ya kan? Kemudian beliau mendapatkan hidayah. Ini salah satu keajaiban Al-Quran dari bidang biologi. Kemudian dari sejarah dan sains. Sesungguhnya Al-Quran terbukti keunggulannya dari sudut sains hanya di zaman sekarang setelah sains mencapai suatu tahap yang agak tinggi. Dr. Maurice Bichel, saintis Prancis memeluk Islam setelah mengkaji penemuan mayat Fir'aun pada tahun 1973. Bichel seorang pakar bedah kenamaan Prancis yang dilahirkan di Prot FQ pada 1920. Memulai karirnya di bidang kedokteran pada tahun 45 lalu beliau diangkat sebagai pakar di bidang gastroenterologi atau ahli bedah mayat. Nah, ketika beliau itu ditugaskan untuk membedah mayat mumi Fir'aun, itu beliau menemukan hasil yang sangat mengejutkan. Dokter Bucela menemukan sisa-sisa garam yang melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti terbesar bahwa Fir'aun itu mati akibat tenggelam di laut. Jadi ketika dia itu mengotopsi mayat Fir'aun itu, ternyata diteliti itu ada banyak kandungan garamnya. Kemungkinannya kan cuma dua. Berarti kalau Fir'aun itu nggak mati karena banyak makan garam, ya Fir'aun itu mati karena tercebur ke laut, ya. Dan itu hasil forensik yang mengatakan itu. Kemudian dengan itu beliau mendapat hidayah. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami sampaikan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun. Dan mengikut-ngikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Ini masih ayat tentang Fir'aun. Jika Anda termasuk orang yang gemar menonton rancangan TV Discovery, pasti kenal Dr. Jacques Eves Kestum. Dia seorang ahli oceanographer. Jadi ini orang yang membuat film tentang kelautan, ahli bidang kelautan. Dia keliling kemana-mana itu untuk mendokumentasikan tentang laut. Kemudian di suatu tempat, kalau nggak salah Samudra Atlantik dan kemana-mana Samudra Perbatasan itu, beliau menemukan dua laut
yang tidak menyatu. Dengan fenomena ini Dr. Castel tadi sangat sangat kagum. Dan kemudian dia menulis buku, tetapi kelihatan sebenarnya penelitian itu sudah ditemukan oleh seorang Arab yang bernama Muhammad itu 1.300 tahun yang lalu. Kemudian dia heran, loh kok ada orang Arab, orang yang apa tidak pernah pergi ke laut, yang hidupnya itu di mana di padang pasir, kok tahu kalau ada laut yang dua airnya itu tidak menyatu. Ini di luar kemampuan manusia. Dan ini ditulis dengan bahasa sastra yang sangat tinggi. Berarti mustahil kalau buku ini ditulis oleh seorang manusia yang dari Arab, dari padang pasir. Di surat Atur ada laut yang di belakangnya tanahnya ada api. Ini juga fenomena sekarang yang baru bisa kita temukan. Juga teori Big Bang ini kalau ahli fisika satu dia itu menjelaskan ini bagus sekali, bahwa ada juga ayat di dalam Al-Quran itu yang menerangkan tentang teori Big Bang, dan itu baru diketahui sekarang. Itu adalah keajaiban Al-Quran dilihat dari isinya, bukan hanya syairnya yang bagus, tapi isinya itu juga mendalam. Kemudian fakta yang lain, adakah buku yang bisa dihafal oleh jutaan manusia hingga sampai tanda bacanya, titik komanya dan lain-lain? Mungkin di sini ada yang gemar membaca, tapi ada nggak dari ustadz sekalian atau teman-teman sekalian yang baca buku walaupun tipis, tapi apal panjang pendeknya, tanda komanya, terus apa tanda pentungnya? Al-Quran itu bisa dihafal panjang pendeknya, tanda berhentinya, bahkan oleh anak kecil umur 5 tahun itu bisa hafal Al-Quran. Itu kan suatu keajaiban. Kalau itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan manusia untuk menghafalnya, itu suatu yang tidak masuk akal. Nah, ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi Pak Deni mengatakan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenabian Muhammad SAW kepada Al-Quran dicapai dengan dalil akli, yaitu dengan menggunakan cara berpikir. Karena apa? Karena objeknya itu masih ada. Kemudian iman kepada yang gaib, hari kebangkitan, penghisapan, amal, surga dan neraka, malaikat, jin, juga nabi-nabi terdahulu adalah dalil nakli, dalil yang dikutip dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah terbukti benar, maka apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu otomatis adalah benar. Mungkin itu disebut dengan dalil nakli. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, awal tadi, untuk apa manusia hidup? Kalau itu yang menjawab itu manusia bisa macam-macam. Mungkin pertanyaannya itu lebih tepatnya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Ya kan? Bukan untuk apa manusia itu hidup, tapi untuk apa Allah itu menciptakan manusia. Ternyata di Al-Quran juga sudah dijelaskan tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Butuh menghamba, beribadah dalam arti yang luas, mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mungkin seperti itu. Tapi penghambaan manusia adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Jadi ketika manusia itu menghamba kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, itu bukan kebaikannya, itu bukan untuk Allah. Allah itu sama sekali tidak mengharapkan kebaikan dari manusia. Seandainya seluruh manusia di alam semesta itu beriman semua, itu tidak akan menambah keagungan Allah. Atau sebaliknya, ketika manusia itu kafir semuanya, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Tapi ketundukan kepatuhan manusia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah demi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang masuk ke bab intinya, ajaran apa saja yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kalau kita cek atau kita pelajari Al-Quran, di dalam Al-Quran itu selain tadi kisah-kisah para Rasul masa lalu, surga dan neraka, masalah akidah, kita bisa cek bahwa di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah ajaran dimensi satu, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masalah akidah dan ibadah.
Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, itu masalah akidah. Kemudian masalah ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, dan lain-lain. Kemudian dimensi yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bertingkah laku, akhlak kita. Itu dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia lain. Bagaimana sistem pemerintahan Islam? Bagaimana sistem ekonomi Islam? Bagaimana sistem pidana Islam? Bagaimana sistem sosial Islam? Bagaimana pendidikan Islam? Kalau kita lihat atau kita merasakan atau pengalaman hidup kita sehari-hari, itu insya Allah dimensi satu dan kedua, yaitu akidah dan akhlak, itu sudah dilaksanakan. Makan, minum, dan lain sebagainya itu bisa kita laksanakan, dan itu biasanya yang sering di apa? Ditausiahkan oleh ustaz-ustaz kita, ya kan, masalah akidah, ibadah, akhlak, dan makan minum. Tapi dengan dimensi ketiga ini bagaimana? Bagaimana sistem ekonomi Islam? Kalau kita tanya apakah Islam itu ajaran yang lengkap? Lengkap Pak. Doa dari mau tidur sampai tidur lagi itu ada. Tapi coba sekarang dengan ceritakan kepada saya sistem ekonomi Islam. Ada bisa nggak? Kalau kita nggak pernah dengar, maksudnya belum pernah dengar, kayaknya nggak ada. Berarti kalau nggak ada kan nggak komplit. Ya? Sistem politik Islam ada nggak? Wah nggak ada. Berarti kalau nggak ada berarti nggak komplit. Karena apa? Dimensi ketiga ini jarang sekali diceramahkan, jarang sekali ditausiahkan oleh, mohon maaf, oleh ustaz-ustaz apalagi yang ada di media, di televisi. Contoh yang mudah dimensi ketiga ini. Surat Al-Baqarah 183. Ini adalah dimensi yang pertama, ibadah. Alhamdulillah inna syaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini kira-kira kalau pas bulan Ramadan semua umat Islam itu melaksanakan tidak? Saya yakin melaksanakan. Bahkan yang berat hati pun mungkin juga akan melaksanakan. Kecuali yang memang benar-benar hanya mengaku Islam saja. Tapi banyak kita katakan sebagai Islam KTP gitu kan, mungkin mereka tidak akan melaksanakan puasa. Tapi orang Islam yang dia masih punya keimanan itu pasti akan melaksanakan puasa. Tadi Al-Baqarah 183. Kita maju ke depan Al-Baqarah 178. Ayatnya itu sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ayatnya sama persis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul siyam. Tadi yang atas, yang bawahnya kutiba alaikumul qisas. Wajiban atas kamu qisas fil qatl. Berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Apakah ini bisa kita laksanakan? Ataukah sudah kita laksanakan? Ternyata ini tidak bisa. Dan ini jarang sekali disampaikan, ya kan? Sehingga ketika kita menyampaikan ini di forum-forum pengajar pun seakan-akan itu benar apa itu ayat dari Al-Qur'an. Nah, itu, ya. Dan ini ayat tentang pencuri. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini sama, fakta'u. Di sini diperintahkan untuk potong tangan. Yang diperintahkan untuk memotong tangan itu siapa? Bukan pencurinya, ya kan? Tetapi umat Islamnya, ya kan? Tetapi apakah ini dilaksanakan? Ternyata kita belum pernah menyaksikan, ya kan? Setidaknya selama hidup kita itu belum pernah menyaksikan bahwa ada hukum potong tangan dilaksanakan gitu. Gimana? Ya kan? Ini azaniyatu wazani fasidu kula wahidin manhuma minata jadah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang hari keduanya 100 kali dera. Ini kalau yang belum nikah. Kalau yang sudah menikah, karena ada saksinya itu hukum raja. Apakah ini pernah kita saksikan? Tidak pernah. Bahkan ketika kita membacakan ayat ini, biasanya akhirnya langsung ngomong kalau kita selesai khotbah. Mas, besok kalau khotbah jangan itu lagi ya. Kayaknya kok ngeri. Lo gak gitu?
biasanya kita daftar-daftar kita dicoret di masjid, dipakai lagi. Padahal ini dari Al-Quran, ya kan? Sama ini fajridu, yang juru bendera itu adalah wawunya itu adalah umat Islam. Bahkan Allah di dalam surat Al-Baqarah 213 berfirman, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi penjelas dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar dan memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran bersama dengan Rasulullah itu sebagai kitab penjelas dan kitab pemberi keputusan. Harusnya umat Islam itu berhukumnya itu adalah dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di surat Nisa 65 ditegaskan lagi, maka demi Rabbmu sekali-kali mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di dalam hati mereka dan mereka pun pasrah dengan hukumnya. Jadi kita disuruh melaksanakan, kita disuruh ikhlas, kita disuruh tidak ada rasa berat hati sedikit pun. Lalu bagaimana cara melaksanakannya tadi? Dimensi yang ketiga tadi, ini umpamanya, bagaimana jika ada pencuri yang tertangkap? Misalnya di kampung sini ada pencuri, ini kampung mana masih namanya? Kampung Blingsari ya? Blingsari ada maling ayam tertangkap gitu. Terus ini kayak gini, rame-rame kita potong tangannya. Jadi kan berarti kita main hakim rame-rame. Rame-rame itu berarti nggak bisa, ya kan? Padahal perintahnya kan disuruh potong tangan, loh kok ketika dilaksanakan potong tangan kok malah salah. Ini kan ayat serba salah, ya kan? Mau dilaksanakan salah, tidak dilaksanakan dosa, ya kan? Maka kita harus melihat bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah yang bisa dilaksanakan oleh individu, sholat, puasa, zakat itu bisa oleh individu. Kemudian ada perintah yang bisa dilaksanakan oleh jemaah atau kelompok seperti mengurus jenazah, itu kelompok bisa, tidak perlu institusi yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada perintah yang hanya bisa diterapkan dalam bentuk sebuah negara atau daerah, termasuk tadi hukum kisah, hukum potong tangan, hukum zina, rajam itu harus dilaksanakan oleh sebuah daulah atau sebuah negara, tidak boleh dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Harusnya lah aturan Islam yang diterapkan dalam kehidupan ini agar tercapai rahmatan lil alamin. Mungkin demikian materi dari saya, materi tentang syariah. Demikian rekan-rekan Painting Explorer Channel, kita sudah mengikuti kajian Ustadz Teguh Wiyatno, seorang pelukis cat air, seorang pelukis surrealis. Untuk update video saya, jangan lupa subscribe Painting Explorer Channel. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.